Oke, selamat datang kembali di channel Class Invest. Jangan lupa klik tombol subscribe dan hit tombol like biar kalian bisa terus update tentang video cryptocurrency lainnya yang lagi hype ya tentunya. Dan kali ini saya akan membahas tentang both Dogecoin dan yes ya, ini ada Wheels Chinese ya di Twitternya. Mereka intinya sudah mengadakan polling dan memenangkan BOOV Dogecoin, dan mereka berencana untuk berinvestasi dan menghold koin ini sebagai aset investasi ya teman-teman. Dan ini akan menjadikan harga BOOV Dogecoin akan perlahan-lahan akan naik teman-teman ya. Dan mereka akan membuat atau mempunyai misi apa sih, kenapa mereka akan menghold koin ini dalam jangka waktu yang lama, karena memang ingin membuat BOOV Dogecoin akan semakin kuat ya di crypto exchange, dan ini adalah hanya awal dari cryptocurrency teman-teman ya. Jadi mereka mempunyai gambaran yang positif dan mereka mempunyai rencana memang kalau memang BOOV Dogecoin ini akan semakin bersinar harganya teman-teman. Jadi apa sih Wheels Chinese ini? Jadi ini adalah salah satu komunitas paus terbesar di China ya teman-teman. Ini salah satu komunitas yang berkumpul mengumpulkan dana untuk membeli cryptocurrency ya. Jadi ini adalah kumpulan investor ya yang berinvestasi dalam jumlah yang besar di cryptocurrency. Ini sangat-sangat menarik sekali ya. Banyak whales yang optimis terhadap BOOV Dogecoin. Kenapa retail-retail sangat nggak optimis ya? Kita harus berpegang kepada whales-whales yang mempunyai dana investasi yang besar. Mereka paham apa arti investasi teman-teman. Jadi tetap hold buat BOOV Dogecoin ya. BOOV Dogecoin akan semakin meningkat harganya teman-teman dengan double burn-nya teman-teman. Yes ya, 2 hari lagi ya ini akan listing di Hotbit ya BOOV Dogecoin. Memang sesuai dengan roadmap-nya, mereka aktif sekali untuk menyusun plan-plan, dan ini sesuai rencana ya bahwa memang dia akan listing di beberapa exchange, dan pertama adalah Hotbit teman-teman. Dan Hotbit pun juga melakukan press release melalui Twitter, dan mereka mengumumkan secara resmi bahwa BOOV Dogecoin akan list di Hotbit ya tanggal 15 November teman-teman. Dan ini akan jadi big news buat order exchange akan mengikuti jejak Hotbit ya, saya yakin. Yes teman-teman, sekedar info ya, sekarang BOOV Dogecoin sudah 8 kali burn dengan teknik double burnnya, dan next burn tanggal itu akan mengeburn sekitar 256 juta koin ya teman-teman. Dan mereka akan terus mengeburn sampai supply-nya berkurang teman-teman. Dan kalian bisa lihat visi misinya sangat jelas sekali ya. Harga akan naik seiring dengan price-nya yang harga akan naik seiring dengan supply koinnya yang akan semakin turun, dan itu sudah sesuai rencana dan buy plan BOOV Dogecoin teman-teman ya. Seiring dengan double burn-nya itu semakin meningkat ya, itu diiringi dengan price-nya yang semakin naik ya. Kita tetap support BOOV Dogecoin dan tetap hold BOOV Dogecoin teman-teman. Semakin banyak holder itu semakin nambah kepercayaan ya, ini bukan scam, bukan rug pull dan lain-lain teman-teman. Ini salah satu indikator yang bisa dijadikan acuan bahwa BOOV Dogecoin akan semakin cuan teman-teman. Satu lagi teman-teman ya, ini adalah salah satu klarifikasi dari developer BOOV Dogecoin. Sangat-sangat kita apresiasi, karena apa? Yes, mereka memang mengurangi liquidity. Yes, mereka akan mengurangi liquidity-nya ya setiap transaksinya sebesar 5%, karena memang punya tujuan untuk biaya listing di exchange, untuk promosi ya 500.000 member yang ada di channel Twitter, Facebook dan Telegram, untuk charity donasi ya. Dan sejak liquidity pool ini naik ya, mereka akan menghapus liquidity pool-nya ya, dan ini sangat-sangat wajar karena memang berkaitan dengan listing on exchange, promosi, charity dan lain-lain teman-teman. Dan mereka menjelaskan ya efeknya dalam kurangan efek dari pengurangan liquidity-nya itu adalah memang price-nya akan sedikit naik turun atau volatile, dan itu merupakan hal yang wajar teman-teman.
Menghapus likuiditas akan baik untuk pertumbuhan koin, harga koin, buff Dogecoin ya, selama developernya itu dalam track yang benar atau dalam langkah yang benar, teman-teman ya. Mereka perlu promosi, mereka perlu listing, mereka perlu buyback some price koin buff Dogecoin. Menurut saya itu wajar. Jadi abaikan semua food tentang buff Dogecoin, teman-teman. Dan kalau kita lihat chart dari pucoin.app untuk buff Dogecoin, ya memang sekarang dia lagi pergerakan yang sideways, teman-teman. Menurut saya ini bagus sekali ya. Kenapa kok bagus sekali? Karena di sini adalah kesempatan wheels ya, seperti Chinese wheels yang tadi itu untuk mengakumulasi buff Dogecoin ya. Kita akan nantikan kapan mereka akan membeli dan men-screenshot transaksi buff Dogecoin-nya. Jadi disinilah area terbaik wheels untuk berakumulasi sebelum mereka breakout di area harga ini untuk melanjutkan kenaikan lagi di altcoin season 2021, teman-teman. Jadi tetap optimis ya, teman-teman, and see you in the next video.